di media sosial yang terjadi di wilayah Pondok Kacang Timur pada hari ulangi pada tanggal 5 Agustus 2020. Adapun pelaku ada dua orang, yaitu yang pertama RZ usia 22 tahun. Kemudian NI usia 51 tahun. Untuk korban sendiri yaitu Ibu SO usia 85 tahun. Saksi-saksi ada 5 orang saksi. Kemudian untuk barang bukti yang pertama yaitu satu buah sepeda motor Yamaha Aerox dengan CNKB pada saat itu yaitu B3920TJA. Yang ini.